Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah wafat tokoh terkenal, tokoh Betawi, tokoh Indonesia, Ridwan Saidi, atau lebih kita kenal dengan sebutan Babe Ridwan Saidi. Babe Ridwan Saidi terkenal tak hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia. Semoga Babe Ridwan Saidi mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan diterima amal kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Babe Ridwan Saidi meninggal pada hari ini, tanggal 25 Desember 2022, dalam usia 80 tahun, setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit di Jakarta. Babe Ridwan Saidi, tokoh Betawi yang juga kesohor di Malaysia karena sangat mendukung hubungan harmonis dua jiran serumpun bersaudara Indonesia dan Malaysia. Tak pelak lagi bahwa memang Babe Ridwan Saidi adalah tokoh Betawi yang berjasa dalam mempererat hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia. Semoga Babe Ridwan Saidi mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Selamat jalan kepada Babe Ridwan Saidi.